Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ki Segoro Bening. Alhamdulillah, puji syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, nikmat sehat, nikmat bahagia dan nikmat kesuksesan. Nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah, siang dan malam yang tanpa perhitungan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat beliaulah dari alam yang gelap menuju cahaya seperti apa yang kita rasakan. Luar biasa, alhamdulillah. Baik, Ki Segoro Bening melanjutkan episode kedua tentang mendatangi tukang santet dan minta kambing. Nah ini, kalian tentunya yang baru melihatnya penasaran begitu ya. Baik, jadi Ki Segoro Bening saat ini nyapa subscriber dulu dimanapun berada agar supaya tetap ya berdoa dan bersyukur dan jangan sampai putus asa karena kehidupan selalu berputar dan tidak ada di atas terus. Ya, terkadang kita di bawah. Jadi yang di atas akan mau ke bawah, yang di bawah akan mau ke atas. Jadi kita harus menikmati gerak diam kita. Ting kita selalu berdoa. Insya Allah, jika diterapkan, dilakukan atas perintah-perintah yang Allah perintahkan, insya Allah kita diangkat ya. Insya Allah. Baik, Ki Segoro Bening akan melanjutkan tentang pusaka dari dukun santet yang Ki Segoro Bening dapat. Di mana pusaka yang sudah saya ceritakan episode yang pertama ya. Dan kemudian pusaka di sini setelah saya dalami ternyata pusaka yang Ki Segoro Bening tukar dengan kambing, alhamdulillah pusaka di situ setelah saya dalami ternyata tidak mengandung unsur media tentang santet. Itu tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ketika Ki Segoro Bening dalami, yaitu memang tidak ada. Dan pusakanya bergambar Manglar Mungo, di mana Manglar Mungo itu sebilah pusaka yang memancarkan kekuatan. Awas, bukan kekuatan itu tentang menyantet, bukan subscriber, itu kekuatan untuk melindungi diri begitu subscriber. Dan kali ini Ki Segoro Bening mungkin saya akan tunjukkan kepada kalian yang mungkin kalian penasaran ya. Namun sebelumnya Ki Segoro Bening akan cerita terlebih dahulu tentang kronologi tentang pusaka yang Ki Segoro Bening dapat begitu ya. Jadi ketika Ki Segoro Bening berbincang-bincang lama dengan beliau, memang pusakanya memang banyak karena beliau cuman mengoleksi dan beliau suka dan beliau juga ingin tuahnya pusaka tersebut yaitu kekuatan untuk perlindungan dirinya sendiri begitu satu kabar. Bukan berarti untuk media menyantet satu kabar. Ya, ingat itu. Jadi pusaka tidak ada yang namanya media untuk santet begitu saudara sekalian ya. Dan kali ini Ki Segoro Bening akan tunjukkan sebilah pusaka salah satu pusaka yang sudah Ki Segoro Bening dapat begitu subscriber ya. Nah, di sini. Nah, ini. Ini memang jadul ya. Yang memang pusakanya ini gayanya gaya Jawa Timur ya. Ya, kayak Madura begitu ya. Dan mungkin kalian penasaran tentang sebilah pusaka tersebut ya. Baik. Nah, ini. Jadi pusaka di sini kalau saya tangkap di sini ya, secara kasat mata di sini memang sangat luar biasa, sangat bagus, di mana pusaka di sini
mempunyai Manglar Mongo yang punya apa bermahkota ya. Dan di sini Gonjo Wilut. Kenapa apa berwilut ini? Nah, ini Gonjo Wilut. Dan ada budak setegalnya di sini ya. Ya. Jadi ada budak setegalnya dan ada sayapnya. Ular berbadan ular. Manglar Mongo namanya. Ada sayapnya. Karena di sini ada mahkota. Artinya memang raja ya. Ini raja dan kemudian sini ada belalai kayak gajah nih ya. Nah ini di mana itu mempunyai kekuatan dan di sini terbang yang akan terbang membawa batuannya akan tinggi begitu. Begitu subscriber ya. Dan loop-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi loop-nya 13 subscriber. Jadi esoteris yang ada di sebelah pusaka di sini tentunya untuk kekuatan bukan kekuatan untuk menyantet subscriber. Ingat itu ya, perlu digarisbawahi. Jadi kekuatan di sini untuk menangkal sesuatu apa namanya serangan-serangan gaib gitu. Jadi beliau juga istilahnya takut juga subscriber ya, karena mungkin yang dia ada di yang ada di pikiran beliau di situ takut serangan balik begitu subscriber. Karena pusakanya di sini. Namun ketika Ki Sukro Bening ke sana dan apa merayu beliau dan kemudian Ki Sukro Bening suka dengan sebilah pusaka dari segi fisiknya saja, di sini saya Ki Sukro Bening yang suka sehingga apa pusaka di sini memang minta tuker kambing dan kemudian Ki Sukro Bening tuker ya apa yang beliau inginkan dan Ki Sukro Bening kasih begitu. Ya, alhamdulillah pusaka di sini sudah ada di Ki Sukro Bening karena Ki Sukro Bening melihat fisiknya sudah luar biasa ya. Dan kenapa di sini orang menganggap untuk media. Nah, ini itu kesalahan yang fatal saudara-saudara. Jadi kalian untuk melihat sesuatu misalnya ada di mana-mana pusaka di jangan takut karena di sini pusakanya setiap pusaka di sini beraura tentang positif bukan negatif saudara-saudara. Jadi jangan takut kalian subscriber dimanapun berada agar supaya terus melestarikan budaya yang sangat luar biasa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita ya. Jadi untuk kalian kalau muda kalau mudi yang pemula ya, kita harus lestarikan. Dan saat ini Ki Sukro Bening memang mendapatkan sebilah pusaka di sini dari tukang santet, tapi perlu ingat jadi ini bukan untuk media santet tersebut harus kabar. Setelah Ki Sukro Bening tangkap di sini, secara batin di sini memang tidak ada sangkut pautnya sama sekali, ya tidak ada sangkut pautnya sama sekali ya, ya. Jadi perlu kalian pahami. Jadi pusaka di sini memang sangat bagus secara kasat mata di sini. Kalau saya lihat dari segi kasat mata di sini memang dari Majapahit ya, di mana pusaka di sini mempunyai bilah atau besi yang pulang begitu. Ini kan agak licin begitu sebenarnya. Cuman di sini memang belum dicuci-cuci ya. Ya. Nah, belum dicuci gitu. Masih original begitu. Dan Ki Sukro Bening belum sempat cuci karena ini Ki Sukro Bening biarin dulu begini subscriber. Kadang-kadang banyak orang yang suka dengan yang original dan kalian jangan takut karena Ki Sukro Bening sudah netralisirkan. Jadi pembawaan-pembawaan dari tukang santet tersebut sudah Ki Sukro Bening aura-aura di situ Ki Sukro Bening sudah netralisirkan, sudah saya kembalikan kepada asalnya begitu. Aura-aura yang mengajak tentang keburukan begitu ya. Jadi Ki Sukro Bening sudah netralisirkan ya. Jadi aman buat saudara subscriber yang ingin memiliki sebilah pusaka di sini untuk mengganti Ki Sukro Bening untuk memelihara kalian ya. Jadi ini pusakanya. Baik. Demikianlah perjumpaan kali ini. Kita bertemu di video berikutnya. Semoga perjumpaan kali ini membawa manfaat kepada kalian dimanapun berada. Dan tetap Ki Sukro Bening mendoakan kalian dimanapun berada agar supaya ditinggikan derajatnya,
disehatkan, ya, yang sakit sembuh, dan yang belum berkeluarga besok dilamar, dan yang berkeluarga sakinah wadah warahmah. Insyaallah. Dan mari kita sapakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat tentunya agar supaya mendapatkan syafaat ya dari beliau, apa namanya, kerutan-kerutan agar diangkat, agar dijauhkan, dijauhkan. Dan kemudian apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illati tanhalu bil ugdu tam fariju bil kurabu wantuk do bil hawa iju watunalu bil roga ibu wa khusnul hawa timi wa yustas kol gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sallala Muhammad. Tali raga, tali hati, tali roh, tali rasa, rasa jasad, tunggal dahir sejatinya rasa, rasa sejati, getar raga, getar batin, satu rasa nembus batas, hadir bahagia dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.